Selamat sore teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung-Burung Agung. Sore hari ini kebetulan di sini juga ada mudang hutan yang udah gacor, factor, dan ada juga yang lepas trotol, masih bahan, kayak gitu. Terus sekaligus ada beberapa teman yang tanya pada saya tentang kepemilikan mudah hutannya, bagusnya itu dikasih pur protein rendah apa tinggi, kayak gitu ya. Mungkin maksudnya teman-teman Kicomania itu dikasih pur mahal, pur protein tinggi, apa rendah, kayak gitu ya, seperti yang ada di pasaran, kayak gitu. Suatu misal ada contoh pur protein tinggi mungkin yang terkenal Superfit, atau juga pur agen burung Tulungagung ya, yang penggunaannya karena berprotein tinggi itu tanpa EF, kayak gitu. Terus ada juga yang pur berada di pasaran, ada Sirpi, Leopard, Topsong, dan lain sebagainya. Jadi video kali ini teman-teman pernah juga saya bahas dulu detailnya. Cuman karena banyak teman-teman yang baru juga ada yang tanya, akhirnya saya bahas lagi. Jadi kembali lagi, teman-teman, kita mengacu pada kebutuhan murai batu tersebut. Jadi di mana sebetulnya mudah hutan, baik pun tangkaran, itu hampir sama. Jadi ketemulah yang namanya settingan. Loh, settingan bagaimana? Settingan itu nyeting, ngepas nih, atau menyamakan keperluan nutrisi yang dibutuhkan oleh burung tersebut. Jadi yang intinya pernah saya bahas juga, jika burung tersebut kita belikan fur berprotein tinggi karena sudah terpenuhi kebutuhannya ya teman-teman ya, itu nggak perlu pakai EF, kayak gitu. Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita kasih fur yang murah-murah atau yang di pasaran itu karena nutrisinya rendah, kayak gitu, kita memerlukan EF ya, itulah settingannya. Jadi ada juga yang udah dikasih fur protein tinggi, kita kasih EF tinggi, itu jadinya OB, bahkan jadi cabut bulu, kayak gitu teman-teman. Nah, yang penting kita udah tahu settingannya, di mana kita tahu kebutuhan burung kita, kayak gitu teman-teman. Jadi dalam video kali ini mungkin teman-teman udah jelas ya, baik mudah hutan atau tangkaran, yang penting kita menyesuaikan kebutuhan. Untuk settingnya, kalau misalkan protein rendah, kita menggunakan jangkrik berapa-berapa, itu sudah, untuk settingannya sudah saya kasih tahu ya, setting mandiri. Suatu misal saya bahas sedikit, misalkan pagi dikasih 10, yang dimakan 6, lainnya sisa, berarti besok udah dikasih 6, itu udah mencukupi, biasanya seperti itu. Atau sore kita lakukan seperti itu, kayak gitu teman-teman. Makanya teman-teman yang tanya, om, burung saya dikasih jangkrik berapa sih pasnya? Nah, ini nggak sama. Jadi ada yang ketika dikasih udah makanannya pur protein tinggi, itu jangkriknya mungkin yang dimakan sedikit, kayak gitu. Memang ada juga yang bawaannya dikasih pur protein rendah, makan jangkriknya juga dikit, udah ada. Tapi cara nyetingnya yaitu tadi teman-teman, sesuai kebutuhan kita. Oke, sekian dulu video singkat ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Tulungagung.